Bang, tengok jalan sebelah tu. Dah pasang pelita dengan lampu lilap lagi. Ni nak buat persiapan raya ni. Ish, ni belum tambah perabot dengan TV baru lagi ni, bang. Ish. Man, asal aku tengok muka kau ni monyok je dah macam tapai pulut. Kenapa? Macam mana aku tak monyok, Daus? Kau tengok ni, ha. Hai, orang dalam rumah tu asyik nak beli yang baru aja. Kang, sekali aku lesing, Kang. Aku pula yang tidur luar. Hormat. Tak apa, Man. Tak apa, Man. Kau memang dah berjumpa dengan orang yang paling tepat. Aku boleh selesaikan masalah. Jom aku ajar kau cara buat. Kacik, kacik, kacik. Macam mana nak buat benda ni? Kacik, kacik, kacik. Kau jangan nak scam aku, Daus. Kau nampak je aku macam gini. Ha? Rambut sikat tepi, kening hitam. Tapi aku punya intelektual aku tinggi tau. Tak apa, tak apa. Kalau kau tak percaya, tak apa. Tapi aku minta kau terus simpan barang-barang ni. Besok aku akan jumpa kau. Eh, selamat buka, Man. Ah, tapi kalau nak buka puasa, tunggu azan maghrib. Jangan azan asar pula. Ah, kacing, kacing, kacing. Abang, nak buat apa simpan semua benda ni? Kan saya suruh buang. Entahlah, Daus. Dia kata semua benda ni boleh kecing, kecing, kecing. Kan awak nak beli perabot baru, TV baru, bini baru. Ha, saya ingat awak nak macam-macam lagi. Apa kena mengena dengan sisa-sisa ni? Kecing, kecing, kecing. Gila agaknya lelaki aku ni. Jom, boleh. Ni kau tak marah, ha? Kau satu lagi. Kejap. Banyak ni, bagus. Macam mana, Man? Gempak tak? Wow! Ha, kacing, kacing, kacing! Kacing, kacing, kacing. Pengurusan dan pengasingan sisa antara amalan yang perlu dalam memastikan konsep kita semula dapat dilaksanakan. Di Rise KL, kami menyediakan fasiliti memproses barangan kita semula sehingga 65 tan sehari menggunakan mesin semi auto. Sekaligus Rise KL bukan sahaja menerima sisa kita semula anda tetapi memperbaharuinya untuk dimanfaatkan semula. Macam mana, Man? Kacing ke tak kacing? Kacing, kacing, kacing! Jom hantar sisa anda ke Rise KL. Rumah bersih,
Duit dapat, isteri pun sayang. Kacing, kacing, kacing!